Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memimpin secara langsung upacara Disnatalis ke-72 STIK PTIK di Auditorium Mutiara Jalan Tirtayasa Raya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kapolri berharap pada ulang tahun yang ke-72 ini, STIK PTIK semakin berhasil membentuk personil Polri yang memiliki kemampuan akademik, profesional dalam menjalankan tugas dan memiliki karakter serta kepribadian yang luhur. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagi saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia, tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-72 untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Semoga STIK PTIK semakin berhasil dalam membentuk personil Polri yang memiliki kemampuan akademik, profesional dalam melaksanakan tugas, dan sekaligus memiliki karakter dan kepribadian yang luhur. Hal ini juga menjadi emas dalam sejarah perjalanan STIK PTIK. Di usia 20 tahun, STIK berhasil menjadikan para sarjana ilmu kepolisian, magister ilmu kepolisian, dan juga dua doktor ilmu kepolisian. Bukan kepolisian. Disnatalis yang ke-72 PTIK STIK ini juga mengikut sertakan wisudawan-wisudawan dari jenjang strata 1 sampai strata 3. Wisudawan yang berhasil lulus dari STIK PTIK ini berjumlah kurang lebih 427 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.